Media sosial sedang diramaikan dengan isu calon nama yang akan maju di Pilpres 2024. Salah satunya beredar narasi bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kanal YouTube Skema Politik mengunggah video itu pada 15 Juni 2021. Benarkah Megawati resmi mengusung Ganjar di Pilpres 2024? Kami kemudian menelusuri informasi tersebut, namun faktanya tidak ada informasi resmi terkait isu PDIP mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Dikutip dari detik.com, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, saat ini PDIP belum memikirkan Pilpres 2024, karena 2024 dinilai masih jauh. Sedangkan untuk pilihan Capres-Cawapres merupakan hak prerogatif Ketua Umum yang hingga saat ini belum resmi dipilih. Kesimpulannya, klaim bahwa Megawati resmi mengusung Ganjar di Pilpres 2024 adalah tidak berdasar. Faktanya, hingga video ini dibuat, PDIP belum resmi mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.